anggota Satgas TMMD 111 Kodim 0817 Gresik sengaja sering mengopi di warung kopi warga Desa Siwalan, Kecamatan Panceng Gresik. Meski di rumah singgah sudah tersedia hidangan kopi, namun anggota Satgas TMMD 111 Kodim 0817 Gresik masih sering mengopi di warung milik warga Desa Siwalan, Kecamatan Panceng Gresik. Para anggota Satgas ini sengaja mengopi dengan niatan berbeda, yakni agar penghasilan pemilik warung kopi bisa meningkat. Kalau pas istirahat gini ya cari, ya ngopi-ngopi atau gimana lah, biar gak ngantuk, pusing malah. Ya nggak sering juga, ya pas kalau nggak ada minum apa nggak ada itu ya ke warung lah, hanya untuk ngopi dulu biar tenaga fresh dulu. Kalau nggak ngopi pusing juga apalah. Termasuk saya ngopi di sini sama teman-teman juga ngasih masukan sama yang punya kopi biar ada masukan juga itu yang punya warung ya agar punya ada tambahan lah. Kegiatan ngopi biasanya dilakukan pada pagi hari, yakni sebelum berangkat ke lokasi sasaran TMMD. Sedangkan pada malam hari, biasanya dilakukan habis sholat isya, sekaligus bisa beramah tamah dengan warga yang sedang ngopi. Tim Liputan TMMD Gresik melaporkan.